raksasa merupakan burung air yang berukuran besar dan memiliki leher yang pendek. Angsa dikatakan sebagai lambang cinta kasih karena angsa sendiri memiliki kepribadian yang sangat unik, di mana mereka biasa mandi bersama, tidur bersama, hingga mencari makan bersama. Oleh karena itu, angsa juga sering dilambangkan sebagai lambang pernikahan selain burung merpati dan gambar dua buah cincin. Sehingga dalam dunia perhotelan, sering menggunakan towel art berbentuk angsa jikalau ada tamu yang melakukan pemesanan untuk merayakan honeymoon ataupun hari jadi pernikahan ataupun hari ulang tahun pasangannya. Sehingga angsa sangat cocok dijadikan sebagai lambang cinta dan kasih sayang itu sendiri. Burung merak menggambarkan Dewi Hera dalam bangsa Yunani kuno atau dalam agama Hindu mendampingi Dewi Saraswati, yaitu Dewi Ilmu Pengetahuan, di mana burung merak itu sendiri diartikan sebagai kecantikan dan keabadian serta dapat dijadikan sebagai perantara dalam melihat masa depan yang digambarkan pada gambar mata yang ada di ekornya. Sehingga towel art burung merak itu sendiri sangat bagus dijadikan untuk mencerminkan kecantikan seseorang.